sebuah kapal selam serang baru Cina muncul di Shanghai. Tidak lama kemudian, Angkatan Laut Rusia meluncurkan kapal selam misi khusus baru yang dipersenjatai dengan senjata kiamat. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika memberi sinyal kepada dunia bahwa kapal selam mereka termasuk kapal selam paling berbahaya ada di mana-mana sepanjang waktu. Beberapa hari terakhir seperti menjadi waktu sibuk bagi kekuatan bawah laut dunia. Penampakan sejumlah kapal selam baru-baru ini menjadi pengingat bahwa terlepas dari visibilitas yang lebih besar dari kapal induk dan kapal permukaan lainnya, angkatan laut sejumlah negara terkemuka menghabiskan lebih banyak uang mereka di bawah gelombang. Kapal selam serang baru Cina pertama kali muncul pada pertengahan Mei di sebuah galangan kapal di Wuhan. Beberapa minggu kemudian, kapal telah melakukan perjalanan ke selatan ke Sungai Huangpu di Shanghai. Foto-foto mengungkapkan apa yang tampak seperti lambung tipe 039 tetapi dengan sail baru yang menyandang beberapa keunggulan kapal selam A26 milik Swedia. Kita tidak tahu banyak tentang kapal selam diesel listrik baru ini, tetapi kapal tersebut bisa mewakili varian utama ketiga atau keempat dari tipe 039 dasar. Setidaknya 30 tipe 039 dari berbagai model telah dibangun. Masing-masing dari mereka memiliki bobot antara 2.200 hingga 3.500 ton saat terendam. Kapal ini mewakili hampir setengah dari armada bawah laut Angkatan Laut Cina. Pakar kapal selam dan pertempuran bawah laut H.I. Sutton menyebut sudut yang dibuat menyerupai badan pesawat tempur siluman dapat mengurangi penampang radar saat berada di permukaan. Desain ini akan membuatnya lebih siluman saat masuk atau keluar pelabuhan. Sementara itu, citra satelit komersial menunjukkan kapal selam baru Angkatan Laut Rusia Belgorod telah berangkat dari Severodvinsk pada Jumat 1 Juni 2021. Video dan foto kapal besar itu segera muncul di media sosial. Varian yang dimodifikasi dari kapal selam rudal jelajah Oscar II tersebut memiliki panjang 184 meter dan menjadi salah satu kapal selam terbesar di dunia. Secara mengejutkan, butuh waktu 28 tahun untuk membangun dan uji coba sebelum akhirnya ditugaskan pada tahun 2020. Belgorod memiliki sistem di lambungnya untuk membawa proyek 210 Losarik. Kapal selam mata-mata bertenaga nuklir sepanjang 70 meter dan mampu menyelam dalam. Losarik paling terkenal karena mengalami kebakaran fatal pada tahun 2019. Kremlin dilaporkan sedang memperbaiki kapal dan akan mengembalikannya ke layanan. Misi Belgorod lainnya adalah membawa sebanyak 6 Poseidon, drone bawah air bertenaga nuklir sepanjang 24 meter yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Idenya adalah Belgorod menembakkan Poseidon dari perairan pantai Rusia yang relatif aman setelah pertukaran awal ICBM selama perang atom yang mengakhiri peradaban. Poseidon akan berlayar melintasi lautan dan beberapa hari kemudian meledak di sepanjang pantai Amerika. Angkatan Laut Amerika juga tidak mau ketinggalan. Selama ini mereka jarang mempublikasikan operasi rutin kapal selamnya sendiri. Namun baru-baru ini Angkatan Laut Amerika memposting foto USS Seawolf saat berlayar bersama kapal induk USS Carl Vinson di lepas pantai Hawaii pada 22 Juni 2021. Pada saat yang sama, sebuah gugus tugas Angkatan Laut Rusia sedang berlatih di dekat pulau tersebut. Seawolf bertenaga nuklir sepanjang 107 meter adalah kapal pertama di kelas Seawolf. Dua kapal lainnya adalah USS Jimmy Carter dan USS Connecticut. Ketiganya dikenal sebagai kapal selam Amerika paling diselimuti misteri. Sebelum penambakan USS Seawolf, USS Jimmy Carter juga muncul ketika seorang berhasil memotret kapal yang berlayar dari San Diego pada 8 Juni 2021. Seawolf diketahui lebih cepat dan lebih senyap daripada kapal serang kelas Virginia. Dalam banyak hal, Seawolf justru mewakili masa depan perang bawah laut lebih besar daripada Virginia. Angkatan Laut Amerika mengoptimalkan Virginia untuk misi serangan darat dengan rudal jelajah Tomahawk dengan mengorbankan kemampuan anti kapal selam mereka. Tetapi dengan kapal selam Cina dan Rusia yang terus tumbuh lebih kuat, Amerika ingin kapal selam serang mereka berikutnya menjadi cepat dan dipersenjatai dengan jumlah senjata yang lebih besar. Dan sekali lagi, kemunculan tiga kapal selam khusus milik Cina, Rusia, dan Amerika menunjukkan bahwa penguasaan bawah laut tetap menjadi domain yang sangat penting.
Demikian sahabat jejak tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.